Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali para sahabat Aslinal mengawali tahun baru tepat hari ini tanggal 31 Desember dan esok kita menjelang tanggal 1 Januari 2023. Selamat tahun baru. Sukses untuk kita semuanya. Para sahabat dan pecinta bonsai kelapa, kali ini satu bahan yang sudah saya pelihara beberapa waktu yang lalu kondisinya adalah seperti ini. Kembar original bahan kelapa gading dan sudah mulai pecah daun. Selanjutnya kita lakukan perawatan rutin. Silahkan diikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini. Kita sama-sama sukses. Para rekan-rekan pecinta bonsai kelapa dan tanaman hias, saya tidak memprogramkan untuk penggantian media, hanya pembersihan dan perawatan secara berkala untuk menunjang percepatan daripada pecahnya daun pada bonsai kelapa ini.
Para sahabat Asrina, perlu diwaspadai bahwa pada kondisi seperti ini, di mana tapisnya sudah kita ambil dan pelepah daunnya sudah kita ambil juga di bawah, dan daun yang terakhir, daun muda, ini hanya tertopang dengan daun yang kedua, ini rentan untuk terjadi patah atau gangguan yang lain. Oleh sebab itu, kita bantu dengan cara mengamankan. Kita ikat untuk beberapa hari kemudian akan kita buka kembali. Ini hanya gunanya untuk penyelamatan ini aja. Pemeliharaan bonsai kelapa bahan Gunung Gading kembar 2 original. Mudah-mudahan bisa kemudian kembang lebih baik, karena bahan seperti ini yang namanya kembar kembar 2 apalagi kembar 3 dan kembar 4 sulit ditemukan dan jarang kita dapatkan. Terima kasih.